Halo semua, kembali lagi di Elektronik Tutorial Info Teknologi. Kali ini kita akan membahas 4 cara agar layar smartphone tidak mudah baret. Tahukah kamu kalau layar smartphone salah satu komponen smartphone yang sensitif dan memiliki resiko kerusakan yang tinggi? Karena itulah perawatan layar smartphone membutuhkan perlakuan khusus dan terbilang spesifik. Kamu harus melakukan perawatan secara berkala dan menggunakan alat yang bersifat lembut. Sebenarnya, merawat layar smartphone mudah dan praktis, asalkan kamu rajin melakukannya. Berikut adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kamu lakukan agar layar smartphone tidak mudah baret. Yang pertama adalah lapisi dengan pelindung tambahan. Beberapa merek smartphone biasanya sudah melengkapi perangkat smartphone besutannya dengan pelindung layar bawaan. Kebanyakan layar dilapis dengan pelindung layar Gorilla Glass. Meskipun Gorilla Glass dirancang untuk tahan terhadap benda tajam dan tumpul, tapi tak sepenuhnya dapat melindungi layar dari kerusakan dan gores. Untuk terhindar dari hal tersebut, tak ada salahnya bila Anda melindungi layar smartphone Anda dengan pelindung tambahan seperti tempered glass atau anti gores lainnya. Yang kedua ialah pakai kain microfiber. Kain microfiber yang biasa digunakan untuk mengelap atau membersihkan lensa kacamata direkomendasikan untuk membersihkan permukaan layar smartphone karena memiliki tekstur yang halus dan lembut. Jangan membersihkan permukaan layar smartphone dengan kain yang kasar. Tidak dianjurkan untuk menggunakan tisu karena terbuat dari bahan daur ulang seperti kertas. Yang ketiga ialah aplikasikan cairan pembersih dengan benar. Ketika menggunakan cairan pembersih, jangan semprotkan ke permukaan layar secara langsung. Ada baiknya kamu menyemprotkan terlebih dahulu ke kain pembersih. Kontak langsung dengan cairan pembersih disinyalir dapat membuat layar smartphone rusak karena cairan pembersih mengandung unsur kimia yang dapat meresap ke dalam panel layar. Yang keempat ialah jauhkan layar dari kuku. Pada dasarnya, penggunaan layar sentuh seharusnya memakai jari. Akan tetapi, pengguna khususnya wanita terkadang menyentuh layar dengan menggunakan kuku mereka yang panjang. Perlu diketahui, bagian tajam dari kuku lama-kelamaan bisa meninggalkan bekas di layar seperti goresan. Alhasil, layar smartphone menjadi tidak sedap dipandang dan mengurangi sensitivitas layar sentuh. Itulah 4 cara agar layar smartphone tidak mudah baret. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sebelum kalian menyudahi video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng supaya kalau channel ini update, kalian mendapatkan notifikasi. Terima kasih sudah menonton.